Berkah Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh berada di segmen selanjutnya dan kita akan menampilkan pertandingan yang spektakuler. Ini adalah games kepala, pundak, lutut, botol. Dan di sebelah saya sudah ada Om Parto dan juga Anwar. Sikis baik, War. Agak terganggu. Sumpah, aku tuh panik banget. Ya Allah. Ini deg-deg ser. War, hidup lu perlu didramain. Apa? Oke, ini apa? Ada botol di belakang saya. Ya. Saya akan taruh di depan kalian ya. Oke, apapun yang saya sebutkan nanti harus dipegang. Sekarang kita tes kepala, pundak, lutut, kaki, botol. Oke, coba saya ulang yang berbeda. Kepala, kaki, pundak, kepala, botak. Gak ada botak. Oke, kayak gitu ya. Dan nanti siapapun yang kalah akan dapat hukuman. Oh, akan ada hukumannya ini ya, ada bedak. Bedak bayi. Ya, dan kalian harus mencoret wajah kalian sendiri, oke? Oke. Oke, kita mulai. Nadanya di mana? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, lutut, 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 kaki, kaki. Kepala, pundak, lutut, botol. Bukan ya? Oh, cepet sih Anwar. Iya dong, harus. Namanya sigap. Ih, bagus loh. Silakan. Bagus saya kalah ya? Yeah. Anwar Bes. Oh. Nah, maaf ya Om. Maaf ya, Pi. Oke, minum susu ya. Oke, mulai lagi ya. Sekarang agak lebih cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, 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 lutut, kaki. Lutut, kepala, pundak, pundak, pundak. Kepala, botol. Maaf ya Om. Kok Anwar bisa cepet banget sih? Iyalah, karena kita harus berlatih namanya kepekaan indera suara. Oh, indera suara. Iya, pendengaran juga. Iya, iya, iya. Maaf ya, Pi. Oh, iya, 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 iya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, bodong. Ah, bodong. Bodong, bodong. Belum puser. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bonyok. Ah! Belum pegang, bonyok. Kepala, kaki, lutut, pundak, 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 kepala, bohong. Iya, iya. Kok gue seneng banget sih? Gue seneng. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, 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 pundak, pundak, kepala, kaki, kepala, kaki, kepala, kaki, bodong. Botol ih. Kepala botol. Yap. Wah, terus sih. Iya, iya. Ya. Dia terlalu rendah duduknya, saya salah. Karena itu semendek namanya teknik tuh. Ih, hebat. Jadi kalau ya. Begitu kita langsung sigap. Karena dia udah 3 kali menang, kita ganti lawan deh. Jadi yuk. Ya. Ya. Kita panggil ini dia Bang Aji. Di mana-mana. Kakinya mana? Pakai ini di sini. Tadi ngambil di bawah. Gua udah coba nih kepanjangan. Ini tuh sepatunya konsepnya kakinya di sebelah mana sebenarnya ini? Ya ketinggalan. Depan. Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Depan belakang sih. Oh, ada nyaplak. Kok bisa begitu?
Iya, propertinya kurang bagus. Wajar lah. Tapi properti, tim properti Sahur Seger tuh keren-keren loh, kreatif-kreatif. Bapak namanya siapa ya? Eh? Namanya siapa ya? Bening. Bening dari mana? Bening. 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 Urak begitu. Oke, okay, Bapak ngerti permainannya nggak? Oh iya tadi saya lihat. Oh ngerti ya? Kagak. Ini permainannya gimana sih? Kalah pundak. Yang kalah? Yang kalah harus coret mukanya sendiri. Coret mukanya pakai bedak. Anwar kalau kalah pakai bedak juga? Yes, iya, dia juga harus pakai bedak. Lihat gua, enggak tahu kenapa nanti kalau ngelihat Bang Ajis pakai cemong-cemong pakai bedak ini, ya. Dalam pikiran lu itu serem banget gitu ya. Makin banyak cemongnya makin serem, oke? Okay? Dan lu enggak bisa keluar dari set ini 1 2 3. Ayo. Ayo, ayo. Si Anwar, si Kisnya udah diacak-acak loh. Hari ini harinya Ampun Anwar. Aduh, hari Anwar. Oke, taruh ya, siap-siap ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Ayah, kepala, pundak, aduh. Lutut. Kepala, pundak, lutut, botol. Kalau kalah berarti harus pakai bedak ya? Iya. Kalah, kalah. Ada. Ih, banyak warnya. Banyak warnya. Udah, enggak usah takut. Itu mah cuma ini aja. Enggak. Kalau lu takut, lu refleksnya. Enggak mau. Nari ular ya. Nari ular kalau takut. Mana? Ngapain? Kenapa? Botol. Main lagi. Main lagi. Main apaan? Ini main lagi. Kepala pundak. Kepala pundak. Kepala pundak. Kepala pundak yuk. Kepala pundak lutut kaki. Sama Bang Ajis. Siap, siap, siap. Siap. Sama Bang Ajis. Ayo Ajis. Bang Ajis. Bang Ajis. Mulai Bang Ajis. Kepala pundak. Gak kelihatan dong Bang Ajis. Balik. Maju, maju. Balik, balik, balik. Balik. Gak kelihatan dong. Lihat apa War? Lihat apa War? Pala pundak, pala pundak botol. Pala pundak kok malah mundur ke situ? Pala kesono-sono. Pala pundak lutut botol. Gue capek gue ya. Ini mainnya. Lawan Ajis. Anwar, aku sudah kalah, kamu lawan Ajis. Ya, siap. Apal Allah. Belum. Suruh kebalik dong. Madepnya sono. Oh, madep sini. Kepala. Lihat apa, ada apa, ada apa? Klipon, klipon. Klipon lu copot. Udah, netralin, netralin. Hitungan ketiga norma, 1, 2, 3. Kenapa lu? Itu klipon lu copot. Ih, pasti yang buka ya? Siapa yang buka? Ngapain buka punya lu? Aduh Anwar. Lu ngapain buka-buka jaket lu? Ha! Iya. Ayo, coba. Ayo, Man. Ya. Sana. Ikutinnya gimana pas ada ular? Man. Ya. Aduh. Ada ya. Kamu mau main? Deh, udah ya. Udah ya, main games-nya udah ya. Udah ya. Seru-seruannya udah ya. Udah. Udah kan lu tadi udah kalah. Saya udah kalah tadi. Udah masuk. Udah. Bermasuk. Ih, udah. Mau di sini soalnya mau sulap ular. Enggak. Siap. Oke, karena main-mainan games-nya udah, seru-seruannya udah. Gimana kalau sekarang kita ngopi biar santai? Aduh, kalau kopi manis saya enggak deh. Lagi ngurangin yang manis-manis nih. Oh, enggak, tenang aja. Yang ini tuh beda. Ini kopi luwak hitam baru ya. Oh, kayak apa? Nih, namanya nih. Kopi luwak hitam baru, enggak kemanisan, mantap. Wow. Ntar disangka
nih lipet. Nih cuma kopi luwak hitam baru yang rasanya gak kemanisan, mantap. Udah gitu bikinnya juga gampang. Mau aku buatin gak buat Tomato? Oh boleh, boleh. Ini enak loh. Nih aku sudah buatkan ya. Nih jadi ini tuh dituangkan seperti itu. Iya tuh. Lalu tuangkan air panasnya. Lala. Wow. Tuh. Habis itu diseduh. Udah. Kelar. Gitu dong. Udah dong. Enggak usah nambah apa-apa lagi. Rasa manisnya tuh pas, enggak kemanisan. Tuh. Iya kan? Boleh silakan dicoba, Om Anto. Wow. Saya masih mendidih ini. Oh iya. Ini aja, ini aja. Oh. Ini aja, ini aja. Masih mendidih ini. Nah, hangat juga. Karena airnya kan panas banget. Tapi kalau aku suka yang panas. Oke, cobain ya. Wah, bener nih gak tipu-tipu. Kopi luwak hitam baru rasanya gak kemanisan. Mantap. Guys, saya pengen nyetok buat di rumah nih. Oh iya harus tuh. Ini aromanya aja. Harum. Aduh ya, ini pokoknya pas banget kopi luwak hitam baru ini lagi ada promo juga ya, beli satu gratis satu. Iya benar. Nah siapa juga yang mau hadiah umroh? Silakan langsung saja nih bisa kumpulkan dan kirimkan bungkus luwak varian apa aja dan nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk umroh gratis. Ya, makanya nih kalau minum kopi luwak hitam baru bungkusnya jangan dibuang. Kalau bisa menang hadiah umroh, caranya tadi itu ya 3 bungkus kosong. Luwak varian apa aja termasuk kopi luwak hitam baru ini. Mantep gak tuh? Mantap. Iya dong, makanya pada nyetok ya kopi luwak hitam baru. Udah beli satu gratis satu, gak kemanisan, mantep. Bisa menang umroh juga. Wow. Selain itu, untuk membantu pemerintah demi kelancaran mengurangi penyebaran COVID-19, yuk semuanya stay di rumah dan gak usah takut bosen selama ditemenin sama kopi luwak hitam baru. Kopi luwak hitam baru gak kemanisan, mantap. Mantap. Gak cuma dia umroh. Nah, kita juga mau ngasih dari kopi luwak hitam baru hadiah buat pemirsa sekarang. Karena apa? It's time to quiz! Setiap hari QR code-nya di sini yang udah di-scan gak akan langsung kita hubungi karena sudah terdaftar ya. Dan yang pertama ini dari Singkawang ya, Om Ato. Ya. Namanya Muntolib ya? Muntolib, oke. Okay. Untuk mendapatkan 3 juta rupiah silakan simak pertanyaan dari saya. Ya, dan apa, belum ada yang dihubungi. Belum. Kamu jangan ketawa. Saya mau langsung kasih. Oh iya ada passwordnya. Passwordnya dulu. Luwak hitam baru. Ya, enggak kemanisan. Mantap. Iya ya. Oh, enggak tahu mau nanya sama siapa. Soalnya nih kameramen deketin saya, kirain dia yang mau. Oke. Okay, ada Muntolib luwak hitam baru. Jawabannya? Lah, dimatiin. Oh. Tuh. Tadi Om Ato udah mau nyebutin itunya, apa? Soalnya. Jadi dia sudah tidak mau dihubungi sama kita lagi. Ayo, silakan. Passwordnya jangan lupa. Luwak hitam baru, Bang Muntolib. Oke. Dari, udah kita hubungin tadi ya. Ya, ini Muntolib di Singkawang. Pertanyaannya adalah, apa yang tidak perlu dimasukkan saat membuat kopi luwak hitam baru? Gampang. Air panas. B. Gula. Udah. B. Gula. Dia diikut nyanyi. 3 juta rupiah. Langsung kita ke panelpon yang kedua ini dari Jember. Nazila di Jember. Nazila, luwak hitam baru. Luwak hitam baru? Enggak, manisnya mantap.
Luwak hitam baru. Gak kemanisan mantap. Luwak hitam baru. Gak kemanisan mantap. Gak kemanisan mantap. Oke, Nazila. Silakan Amata. Untuk mendapatkan 3 juta rupiah, silakan jawab pertanyaan ini. Tentukan mana yang lebih berat. Ngangkat karung beras 10 kg. Nahan rindu ke kamu. B, nahan rindu ke kamu. 3 juta rupiah. Mendapatkan 3 juta rupiah dan hadiah dipersembahkan oleh Kopi Luwak Hitam Baru. Nggak kemanisan, mantap! Kopi Luwak Hitam Baru, nggak kemanisan, mantap! Kopi Luwak Hitam Baru, nggak kemanisan, mantap! Kopi Luwak Hitam Baru, berkah Ramadan. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh